Okey, untuk pengetahuan anda, kat sini adalah tempat permainan saya zaman kanak-kanak dulu. Okey, balik sekolah, datang kat sini tepi pantai ni, tengok arwah nenek buat kerja. Ha, ni orang kata apa, kampung nelayan kan? Ha, kampung nelayan di Kampung Pacak Kek, tempat lahir arwah ayah saya dan juga tempat permainan zaman saya kanak-kanak. Entah kenapa sukar ku lupa bayang wajahmu. Berulang kali aku hindari namun kecewa. Sekarang ni bulan ni adalah musim tengkujuh di Pantai Timur. Jadi ampun nampak ombak derah kan. Ombak derah angin kuat. Ha, ni orang kata saya pun duduk di pinggir-pinggir pantai je lah. Tapi untuk mengetahui anda dulu, zaman kanak-kanak dulu, pantai dia jauh lagi tau. Jauh lagi nak pergi ke pantai tu. Tapi disebabkan cuaca, orang kata apa, orang kata dah beralih zaman kan. Jadi keadaan pun dah berubah banyak lah. Sekarang ni pantai pun dah berhampiran dengan jalan dah. Kira macam dekat sangat. Dulu saya nak pergi pantai, saya guna zaman kanak-kanak saya dulu nak pergi pantai, kena turun jauh sana. Nak kata berapa kilometer tu? Dalam satu kilometer kot rasanya. Daripada jalan kat rumah kampung ni nak pergi ke pantai dalam satu kilometer macam tu. Kenangan yang tak dapat dilupakan zaman kanak-kanak dekat sini adalah bermain dengan saudara mara yang dekat sini. Tapi sekarang semua dah besar, dah merantau ke mana, orang kata merantau mana-mana negeri, semua masing-masing merantau. Jadi orang kata apa, kalau jumpa sekarang pun memang tak kenal lah saudara mara, adik-beradik yang orang kata apa, sepupu, saudara lah. Ha. Kalau kenal pun dekat Kampung Pacakan ni pun seorang dua saja, sebab orang-orang tua pun dah tak ada. Jadi anak-anak muda sekarang ni bukan nak kenal antara satu sama lain pun kan, walaupun sepupu ke dua pupu ke kan. Ha, macam tu lah. Baru aku sedari tulus kasihmu. Kepada orang-orang utara ke, orang selatan ke, kalau hampa nak bercuti sebelah Terengganu ni, memang terbaiklah sebelah Terengganu ni. Orang kata apa, tol pun tak ada, barang-barang dia pun murah sikit. Jadi kalau nak mengambil keindahan pantai, hampa bolehlah datang kat belah-belah Terengganu ni. Memang cantik, terbaik.